Hai, di video kali ini gue mau ngebahas sebuah mouse wireless yang punya desain sangat-sangat colorful karena warnanya yang banyak dan harganya cuma 100 ribuan doang. Siapakah dia? Nah, kenalin, ini dia Rexus QB200. Gimana performanya? Apakah kita worth it kalau beli mouse harga 100 ribuan yang punya desain dan warna eye-catching seperti ini? Mari kita bahas. Punya 4 pilihan warna dan semuanya ini bener-bener cakep banget cuy. Tinggal pilih aja nih mana warna yang cocok sama selera kalian. Kalau gue lebih suka yang violet ini ya, karena warnanya bener-bener sangat matching gitu ya, antara biru muda dan ungunya. Untuk dimensi mouse-nya ini cukup kecil, kalau buat style claw grip ataupun finger trip ini enak banget. Dan nilai plusnya itu kita juga bisa dengan mudah bawa mouse ini kemana-mana, karena koneksinya udah ada wireless 2,4 GHz dan Bluetooth 5.0. So, selain bisa digunain ke PC ataupun laptop, dia ini juga bisa digunain ke smartphone ataupun ke tablet karena juga ada koneksi Bluetooth 5.0-nya. Jadi bakal cocok banget buat kegiatan multimedia seperti editing ataupun ngedesain. Dan gue gunain buat main game-game casual ini juga masih tetap oke untuk di kelas harganya. Ini 100 ribuan bre, wireless. Ke bagian bawah ada slot untuk naruh dongle 2,4 GHz-nya, ada switch on off, dan button untuk mengubah koneksi dari wireless 2,4 GHz ke Bluetooth 5.0. Sedangkan di bagian atasnya juga ada tombol DPI yang bisa diatur dari 800 sampai 1600 DPI. Sedangkan ke bagian switch, dia tipe switch yang silent dan apa ya, empuk gitu kalau diklik. Dan ini satisfying banget sih menurut gue, feel-nya juga ringan. Dan untuk lifespan-nya sendiri, dia bisa bertahan sampai 3 juta klik. Selanjutnya ke bagian baterai, dia dibekali lithium baterai 500 mAh yang udah bener-bener awet bre. Dengan bobot hanya 76 gram saja. Ini udah termasuk ringan mengingat dia ini mouse wireless di harga 100 ribuan. So, kesimpulannya kalau menurut gua, ini mouse bakal cocok banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi. Karena ukurannya kecil, dia gampang banget dibawa kemana-mana dan koneksinya ini udah ada dual wireless, ada 2,4 GHz seperti yang gue bahas tadi dan Bluetooth 5.0. So, kalau kalian tertarik sama produk ini, kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikTok kita, karena di situ bakal ada info seputar gaming gear terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga join Discord CMC Gaming, karena di situ bakal ada event-event menarik setiap minggunya. Jadi, segitu aja video dari gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya.